saya Suzairi dan juga Syira Jusni dalam Selepas 12. Kini kami berada di Lau Pasat, bangunan bersejarah yang terletak di tengah-tengah hiruk-pikuk kawasan bandar. Kawasan ini akan menjadi Rio Rendah Selepas 12 di mana sebahagian jalan Buntas Street akan ditutup dan ditukarkan ke tempat makan. Ramai yang bersekang mata untuk memastikan perniagaan mereka berjalan dengan lancar dan ada juga yang bersekang mata untuk makan dan meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan pada waktu malam. Pada malam ini, kita bukan akan ketengahkan dua tetapi tiga individu yang akan bekerja dalam Selepas 12. Awak tahu tak, di Singapura ni kita bukan saja ada penghantaran makanan 24 jam tapi ada juga yang membuat penghantaran apapun selepas 12. Ya, saya tahu sebab ada sesetengah syarikat penghantaran tu ya. Ada menawarkan khidmat selepas jam 12 dan macam-macam barang mereka hantar daripada sekeping envelope sampailah ke barang yang besar dan berat. Betul, dan pada malam ini kami akan berkenalan dengan seorang pengirim barang yang tugasnya bermula selepas 12. Pada usia yang muda, Caleb Sia mengambil inisiatif menggunakan kenderaan milik bapanya pada waktu malam untuk menambahkan hasil pendapatannya. Pelajar tahun ketiga jurusan perniagaan di Politeknik Ngee-Ann ini sedang menjalani internship atau latihan kerja dalam sebuah syarikat perakaunan. Inilah dia Encik Caleb Sia, merupakan antara segelintir pekerja pengirim barang yang bertugas pada waktu malam. Ya, syarikatnya bukan saja mengirim barang-barang ke pejabat-pejabat, malah ke rumah-rumah juga. Can we go somewhere and talk? Boleh. Boleh, jom. Okey. Kira tengah buat apa tu? Basically, I'm writing down the address of the different place that I need to go for today and planning through the different routes that I need to go today lah. So that to for smoother flow lah. Dah berapa lama anda bekerja dalam bidang ini? I think I've been doing this for 5 to 7 to 8 months actually, since last year May. Yeah. Kenapa anda memilih untuk buat pengantarannya pada waktu malam berbanding dengan mereka yang selalunya buat pengantaran pada siang hari? Because the thing is that I'm still a student now in Ngee Ann Poly, year 3 business student. So most of the time is back up with studying until like evening or when it's late afternoon. So most of the time I try to study first and then do the delivery at night. Caleb, apakah jenis barang yang selalu anda hantar? Sometimes I deliver furnitures because the customers require the furnitures only at night. They are not able to come out of office because they are working. Sometimes parcels need to be delivered at night because they can't be in the office or can't be in a particular place at that particular time lah. Kenapa ada di antara mereka yang inginkan barangan mereka diantarkan pada waktu malam saja? One of my customers, basically, I deliver her goods regularly. One of the reason why she want it to be delivered at night is that she don't want it to her staff to know why, where she get the stocks from, what are the package in the boxes. So deliver at night so that she can pack by the morning the staff come. And also some production houses where they do videos, then they need some videos emergency from some other places, then they need me to deliver over as well because they work, if I'm not wrong, they work overnight from 12 to in the morning. So I think if I'm not wrong, last time I delivered one for one DVD as well. Masa membuat pengantaran kan, ada tak anda mengalami sebarang ialah cerita seram ke atau tempat aneh ke? If I'm not wrong, one of the weirdest thing I delivered was some items to the Choa Chu Kang graveyard area. Because the thing is that Choa Chu Kang is a graveyard area. So, and I drive
without an aircon, so it's very creepy at night. That's one of the realest and scariest. Wow, kena hantar barang ke tempat tanah perkuburan, ya? Saya tak berani kalau macam tu. Ni kalau memandu di bahagian malam ni akan mengantuk, berbahaya, ya. Jadi macam mana anda elakkan daripada rasa mengantuk? Oh, if I'm not wrong, I remember the other time where I was delivering halfway, then at the east side, so I went to East Coast Park and set up my hammock and just short nap lah. Because the, a few hours later, there is another delivery got to be done. So, yeah, East Coast is quite windy as well. Kita nak ikut Caleb untuk hantar barang-barang ni semua. Sedia? Sudah. Mari ikut kami. Caleb juga pastikan kerja sekolahnya diselesaikan dahulu sebelum keluar membuat sebarang penghantaran di sekitar Singapura. Adakala, sekiranya terdapat banyak penghantaran yang perlu dilakukan, Caleb terpaksa bersengkang mata dan terus ke sekolah selepas bekerja malam. Dari berjalan mengikut Caleb membuat penghantaran, kita singgah sebentar di sebuah stesen minyak. Inilah dia tugas seorang pengirim barang yang bekerja selepas 12. Ya, kami ikut Caleb untuk isi minyak dulu sebelum dia mulakan dengan penghantaran barang seterusnya. Thank you, Caleb, for being around. Thank you. Bye. Suzairi, adakah orang yang jaga stesen minyak ni malam-malam? Mestilah ada. Nak tahu? Mari ikut kami. Selepas 12 dan pada malam ini kami berada di salah satu stesen minyak 24 jam ya, yang banyak terdapat di serata Singapura. Betul tu Syira, dan saya ada perasan setengah kedai minyak yang beroperasi 24 jam ada kalanya tidak mempunyai tandem pump yang bertugas selepas 12. Tapi Sezari, masih ada lagi yang bersekang mata dan bertugas pada waktu malam. Kalau tahu mari ikut kami. Encik Jaya Balan yang berusia 49 tahun ini mempunyai dua orang anak dan biasanya beliau menaiki bas untuk ke tempat kerjanya. Tugas malam Encik Jaya ini amat mencabar kerana dia juga harus pastikan keselamatan dan kebersihan kawasan tempat kerjanya. Okey, ini dia Encik Jaya yang sudah bertugas sebagai seorang attendant pump lebih kurang 3 tahun. Encik Jaya. Ya, saya. Maaf mengganggu. Ni sedang buat apa ni? Inilah cek dia punya minyak. Minyak tu yang pertama nak cek sama ada air tak. Adakah perlu? Mesti. Setiap malam? Setiap malam. Setiap malam kita mesti nak buat perkara ni, sebab takut ada air masuk ke apa. Tapi kebanyakan tu memang tak ada lah. Kita nak pastikan aja. Jadi pada malam ni bagus? Malam belum tahu nak cek ni. Ini kita cek dia punya air. Okey. Ini apa yang disapu ni? Dia punya tangan ubat tu. Krim tu berwarna coklat gitu. Kalau ada air, ada tak ia bertukar warna? Nak tahu kadar warna apa, kita saksikan saja ya. Semua berubah tidak warna tu. Tak berubah. Tak berubah, maknanya tak ada kandungan air dalam minyak ni. Lepas ni kita nak buat dia punya ukuran lagi. Ukuran? Ukuran minyak tu. Warna penuh ke tidak gitulah. Penuh ke berapa liter dia tinggal kan.
Ni saya pun bercakap pasal ukuran minyak ni, saya pun tiba-tiba terfikir. Habis kalau minyak ada kurang macam mana, tambah minyak? Tambah minyak ah. Macam mana? Ada macam hose tu tak? Tak, lori yang akan hantar kan. Oh. Dari masukkan ke sini lah? Tak, masuk sana. Oh, masuk sana, tempat lain. Okey. Tempat lain. Buat dulu, kita keringkan dulu eh. Aha, kita boleh. Keringkan dulu, kita masuk lagi. Jadi ukuran minyak tu macam mana sekarang? Ni sekarang ni kita letak ni. Ini pakai dia punya nak kukur dia punya minyak lah, ketepatan dia. Eh. Kita letak balik. Okay. Nah, tu dia. Ukuran ini kenapa? Dia sampai sini ya. Oh, sampai situ ini je. Ini kering. Ini dah basah. Berarti dia ukuran dia sampai sini ada dia punya bacaan dia. Bacaan dia berapa ribu liter tu. Jadi sebenarnya ukuran mana yang dikirakan cukup? Dikirakan ini. Yang cukup ni depend lah. Depend kita tengok lah. Secara ringkas, prosedur yang dilakukan oleh Cik Jaya ini ialah untuk menentukan adakah minyak ini dicemari oleh air ataupun tidak. Dan juga periksa sama ada ukuran minyak di sini sama seperti ukuran minyak di dalam meter. Saya melalui isi minyak, mungkin apakah tugas utama yang lain yang harus dilakukan? Tugas lain kita bersihkan pam. Bersihkan pam, mop, sapu, mop semua. Dan lepas tu kita bersihkan toilet. Oh, tu semua kena buat ya? Tandas tu mesti nampak. Wah, ingatkan attendant pam cuma isi minyak ya? Tak. Ini satu lagi, kenapa Encik Jaya memilih untuk kerja malam? Suasana dia sejuk. Macam mana Encik Jaya atasi rasa ngantuk? Kita minum kopi ya. Minum kopi dan tak rasa ngantuk. Tapi kalau dah biasa tak rasa ngantuk. Stesi minyak pada waktu malam ni keadaan sibuk tak? Tak berapa sibuk. Kereta biasa macam ni tak berapa sibuk. Tapi teksi tu banyaklah. Teksi tu banyak. Encik Jaya. Apakah cabaran utama seorang attendant pump ini? Cabaran tu kurang lah, tak ada cabaran. Wah, tak ada cabaran. Betul ke? Kalau macam ada yang macam apa tu, kita, pelanggan yang cerewet. Tak, kita mesti pandai-pandailah kita tackle dia kan. Pandai-pandailah kita ambil hati dia, kita senyum. Bagi contoh boleh? Satu contoh pelanggan cerewet sekali. Cerewet sekali? Ha. Kita tak boleh pegang kereta ni. Oh. Don't touch my car. Ni bekerja sebagai seorang attendant pump ni eh. Mula-mula sekali, adakah Cik Jaya harus mengikuti kursus sebagainya? Kursus akan dibagi oleh pihak majikan eh. Lepas tu kita buat kerja according to dia punya kerja lah. Kerja lah. Cik Jaya dah nanti kalau kerja malam ni berapa jam kerja? Dari pukul 11 malam sampai 7 pagi. Cek minyak. Sekarang Cik Jaya nak pergi cek minyak. Saya ada satu soalan yang mungkin cukup sensitif ataupun cukup mencabarlah ya. Cik Jaya, kalau kereta ini menggunakan minyak petrol ya, tapi Cik Jaya letakkan diesel. Apa yang akan berlaku? Kita bagi tahu dengan manager tak boleh start. Kalau start tu macam mana? Ya, enjin akan rosak. Enjin akan rosak dan perbelanjaan waktu banyak. Nah, kita tak belakang customer, kita report dengan manager dulu. Terima kasih Cik Jaya. Terima kasih Jaya. Dia nampak mudah kan Sezari, tapi sebenarnya Cik Jaya bertarung nyawa kerana terdedah dengan bahan-bahan yang boleh mencetuskan letupan di sini. Betul, semua pekerja di sini harus memastikan piawaian keselamatan harus dijaga dengan rapi dan dipatuhi. Betul. Sezari, saya rasa awak tunggu sini. Saya sebenarnya haus, saya nak beli air. Tunggu. Apa yang dia buat? Sampai dia haus.
Walaupun bertugas dalam shift yang bergilir, Cik Nur Atika yang berusia 22 tahun tetap berdedikasi melaksanakan tugasnya apabila bekerja shift malam. Malah dia juga harus meninggalkan anaknya demi kerjaya. Sekarang ini kami ingin bertemu dengan salah seorang cashier ataupun juruwang di Stamat. Inilah dia, Cik Atika. Maaf yang mengganggu banyak kerjaya. Saya ni nak kepo-kepo sikit. Ni sebenarnya tengah buat apa ni? Bilik-bilik. Saya tengah melakukan top up kacang. Masalah ni hari-hari banyak orang beli kacang kan. So, I bikin top up untuk tu. Dan saya check expired sekali lah. Ika, kenapa memilih kerja pada waktu malam? Saya sebenarnya melakukan 3 shift lah. Saya ada melakukan pagi, petang dan malam juga lah. Kalau bekerja pada shift malam ni, berapa ramai orang yang selalunya bekerja selalunya? Kita tidak boleh anggarkan ya. Kerana customer kalau public holiday mungkin ramai lah. Normal day, satu orang di luar dan satu orang di dalam lah. Ini sebagai seorang juruwang wanita bekerja pada waktu malam ni saya rasa amat berbahaya sedikit Jadi macam mana anda bekerja pada waktu malam? Di sini saya tidak merasa takutlah kerana saya ada power maintenance, saya ada orang kawas di sebelah. Tidak perlu merasa takutlah. Apakah cabaran bertugas pada waktu malam? Cabaran bertugas pada waktu malam kebanyakannya lah kerana customer yang perlu kita atasi ya. Ada yang mampu. Tidak berapa lah kita setakat ni kita masih boleh kontrol lah. Kadang-kadang customer minta yang macam ni, yang macam ni, so kita melayan dia dengan baik lah. Dan juga mata lah. Kadang-kadang mengantuk kan. Cakap pasal mengantuk ni macam mana Ika lakukan sesuatu untuk jadi tak mengantuk? Kalau saya mengambil satu cawan Nescafe. Semua kopi. Kopi. Dan okey, main mata okey. Ika, selain daripada menjadi seorang juruwang, apa lagi tugasan anda sebenarnya? Saya ada melakukan top up untuk barang, dan saya ada melakukan check expired date lah. Untuk setiap barang kan. Takut customer beli barang expired. So kita check every day, kita check lah. Selain daripada buat check expired, saya ada melakukan seperti sapu, mop, cuci toilet. So, we do also lah. Kita kasi bersihkan . Some customer tak suka toilet kotor kan. Dan memang kita check toilet lah. Every hour, setiap jam kita memang check toilet lah. Saya ingatkan sebagai seorang juruwang ni sekadar menerima bayaran aja. Bukan kerja glamour. Kena bersihkan ini, kena mop lantai, kena bersihkan tandas dan sebagainya. Itulah kerja anda. Dan saya rasa terima kasih. Minta maaf mengganggu ya. Tak apa. Jadi susahkan oranglah. Menarik Syira ya. 8 minggu kita sudah ketengahkan berbagai kerjaya selepas 12. Tepat sekali Zazari, berbagai pengorbanan yang telah dilakukan untuk mencari rezeki demi menampung keperluan harian. Kini kita pun sudah sampai ke penghujung siri selepas 12 dan kita tabik semua individu-individu yang sedang bertugas. Sementara kebanyakan kita ni semua sedang rehat dan tidur. Dari pihak warga kerja selepas 12, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah bersama kami sepanjang siri ini. Hingga kita ketemu lagi di lain kesempatan dalam selepas 12.